bahagia, saya susah juga susah. Allah, saya susah dengan saya sakit. Saya menangis. Tapi bukan karena sakit saya. Sakit saya sebagai manusiawi saya merasakannya. Tapi saya yang terasa adalah bagaimana anak-anak murid, bagaimana selanjutnya. Ya Allah, para guru hanya sampai kepada saya saja. Begitu saya engkau ambil, selesai. Tidak. Ini yang saya tangis itu ini. Kalian semua, para murid, para ikhwan, masih tergantung sama saya. Jangan ngambil contoh berat-berat pada majelis zikir, majelis maulid, majelis hal akbar. Begitu tenang, begitu hudur, begitu khusyuk Anda. Saya ngomong ini tidak, saya tidak sombong, tidak takabur, tidak. Itu sudah lewat bagi saya. Yang ada hanya rasa takut di hati saya. Takut tidak husnul khotimah. Ini cuma suatu hal yang perlu saya sampaikan. Di majelis-majelis begitu tenang, hadir, khusyuk. Tapi begitu saya pulang, memberi kesempatan untuk saya lihat dari jauh semampu-mampu saya. Saya suruh ngomong, saya suruh memberi ini, memberi itu, agar ada keberanian di belakang saya melihat. Tapi subhanallah, Anda sudah berubah. Pikiran dan hati Anda sudah gelisah. Seakan-akan Anda sudah enggak tahan, enggak betah, ingin pulang. Coba. Apa saya enggak menangis? Saya menangis, di belakang menangis. Saya itu lagi melihat kepada anak-anak saya yang memberi mauidzah hasanah, dilihat. Tapi begitu Anda gelisah, saya menangis. Itu yang saya tangisi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya masih ada, ya Allah. Kenapa mereka gelisah? Jangan mereka kau tergantungkan kepada saya, ya Allah. Cepat, ya Allah. Wahai guru, tolong. Siapa penerus saya? Itu yang saya menangis setiap saat. Doakan saya sehat walafiat. Doakan saya kuat. Saya panjang umur. Saya bisa berkhidmat kepada kalian semua. Benar. Yang membuat hati saya susah. Saya bertahadus di ni'mah alladhi an'amallahu alaih. Taraka kubbarul awliya wal ulama yatahadathuna bin'am min Allah. Bukan kena apa-apa. Saya sakit. Saya senang, bahagia, dan saya juga susah. Pada saat saya parah, saya sampai ngomong pada Dokter Samsul keadaan saya sakit-sakit, nangis saya. Saya nangis, itu sakit. Karena begitu sakit, begitu itu terbayang bahwa saya makin uzur. Saya tidak bisa datang
kepada anak-anak murid ikhwan akhwat saya. Itu yang menyertai jadi saya cuma kadang-kadang mengeluh, menangis, sul. Itu susah saya. Tapi ada sesuatu kebahagiaan campur kesusahan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Berkah Rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Berkah para guru-guru, lebih-lebih kanjeng Syekh Hadrat Syekh. Dan berkah dari semua ikhwan akhwat jamaah yang benar-benar, yang ikhlas, yang ingin sama-sama berjalan kepada Allah. Berkah kalian semua. Saya siapa? Bukan siapa-siapa. Saya sakit seperti itu, bahagia tapi susah. Apa bahagia saya? Setiap malam sampai subuh bergantian, bukan lain para anbiya wal mursalin sama-sama datang mengunjungi saya. Saya bahagia. Bahagia saya. Apakah itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Isa? Saya bahagia. Berkah kalian semua. Saya agak kuat, bisa berjalan sedikit demi sedikit. Saya sudah tidak bisa tidur, segala macam. Beliau-beliau jarang menghadiri saya. Itu kebahagiaan saya. Tapi di situ saya terbesit, sempat bertanya. Kehadiran beliau-beliau ke saya ini, saya bertanya, apakah cuma sekadar menamu? Apa cuma sekadar mengunjungi saya sedang sakit? Apakah memang beliau-beliau itu sudah saatnya memberi tanda-tanda bahwa saya akan diajak bersama? Saya tidak tahu. Ini yang menjadi pikiran saya. Sudah sebegitu saya teringat semua ikhwan akhwat. Bagaimana? Saya minta jaminan. Karena saya juga pernah berikrar di hati saya. Memang ya Allah, memang guru-guru. Saat Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail beriringan datang. Walaupun saya sangat bodoh, sangat lemah, pendosa dan hina, tapi janganlah ikhwan akhwat anak murid jamaah masuk neraka gara-gara saya. Saya korbankan diri saya. Saya mengatakan, lebih baik saya engkau masukkan neraka.
tidak ada jawaban. Lama-lama-lama, maka terjadilah, ya Allah, semoga mimpi-mimpi semua ini makin meningkatkan kita berbakti kepada Allah. Ba'asyiddatil mahabbah wa kamalil mutabah li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabi Khidir alaihi salam datang mengunjungi dengan diiringi orang tua saya Hadratus Syekh radhiyallahu an Nabi Khidir alaihi salam dengan para guru-guru. Dengan kedekatan sebagai anak, kedekatan sebagai murid, Nabi Khidir mendudukkan dirinya hanya sebagai saksi, hanya menyuruh, mau apa dalam mimpi yang lain. Saya minta jaminan, anak murid saya dikemanakan besok di akhirat? Dikemanakan? Mau kemana? Tak terasa di mulut saya terkeluar satu kata. Dalam beratnya mohon jaminan itu, saya hanya mengatakan, wallahi, summa wallahi, summa wallahi. Saya katakan, ana uhibbuka. Gak terasa, gak terencana, tiba-tiba maqam mahabbah yang saya keluarkan. Ana uhibbuka, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya menyintaimu. Maka dijawab oleh beliau dengan jawaban, wallahi, summa wallahi, summa wallahi, ana uhibbuka wa uhibbu man ahbabta. Demi Allah, aku menyintaimu dan aku akan menyintai orang yang menyintaimu. Maka mahabbah yang saya minta. Nabiullah Khidir alaihi salam dengan para masyayikh wal awliya yang mengikutinya radhiyallahu anhum, mendengar jawaban seperti itu, semuanya dipimpin Nabiullah Khidir alaihi salam dengan mengatakan amin. Semoga diterima kesedihan saya, penderitaan saya, kesusahan saya. Yang sedih, menderita, susah, insyaallah, 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 saya tidak mengaku-ngaku. Kena memikiri para ikhwan akhwat, anak murid, lebih-lebih keluarga di dalam bertariqah ini. Semoga ada yang meneruskannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau belum ada yang meneruskan, ya Allah, yang belum engkau tunjuk,
dan belum diberi isyarat atau secara jelas oleh para guru-guru, lebih-lebih oleh Kanjeng Syekh, oleh Hadratus Syekh, ya Allah. Siapa penerus yang sempurna, yang lebih sempurna, ya Allah, yang lebih kuat daripada saya, ya Allah. Maka tolong, ya Allah, sehatkan saya, ya Allah, kuatkan saya, ya Allah, panjangkan umur saya, ya Allah, dan terimalah saya, ya Allah, sebagai hambamu, ya Allah, sebagai hambamu, sebagai hambamu yang fakir, yang muznid, yang zalil, yang begitu hina, ya Allah. Terima permohonan saya, ya Allah. Terima, terima, ya Allah. Sesudah saya telah meninggal, ya Allah, Engkau panggil, ya Allah. Jangan Kau biarkan anak-anak murid kita semua ini, ya Allah, ikhwan akhwat jamaah kita, ya Allah, tetap Engkau lihat, ya Allah, tetap Engkau dengar, ya Allah, tetap Engkau terima, ya Allah, tetap Engkau muliakan, ya Allah, Engkau tuntun, Engkau bimbing dengan hidayah dan taufikmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana, 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 taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alayna, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa adkhilna al jannata ma al abrar, wa amidna al nadra li wajhika al karim, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسره ونور سورة الفاتحة وإلى حضرة الرسول